Annyeonghaseyo, Kawachingu. Balik lagi di Komobax TV. Yang ditunggu-tunggu Nova. Oh bukan, yes. Kali ini title tracknya. Jadi kita mau reaction lagu comeback yang barunya Aespa, yang title tracknya yaitu Armageddon. Iya, Armageddon. Enggak tahu sih. Iya, pronounce-nya tuh kita enggak iya, tahu sih. Iya, siapa tahu ini bahasa mana gitu iya. Atau kalau Inggris ya Armageddon. Kemarin ya. Dia udah ngeluarin B-side itu yang Supernova itu iya, keren banget. Press single release-nya iya, Supernova. Bagus banget, gue suka banget lagu itu. Iya kan? Tapi pastinya ini lebih bagus dong lebih bagus daripada kemarin. Karena title track kan. Saingannya berdua tuh, Armageddon sama Supernova. Itu sekarang tuh emang lagi gak tren sih. Maksudnya kayak bukan lagi zamannya banget sih. Tapi dari dulu tuh udah ada kayak gini. Tapi beberapa grup mulai dari tahun kemarin, tahun ini tuh udah banyak rilis yang dia pre-single dulu ya, baru ya. Main tracknya tes gitu. Tes ombak istilahnya ya. Padahal Aespa emang gak usah tes ombak. Udah pasti bagus kayaknya. Kita setia ya. Betul. SM gitu kan. Betul banget. Oh my god, depannya ini, udah Karina iya. Gitu. Tampilannya beda banget. Iya, makanya langsung aja enggak sih? Iya, aku enggak sabar lagi. 3 2 1. What? Oh. Aku gini tuh gini tuh. Iya. Colek tuh dia. Oh enggak winter ding. Itu winter kan tadi iya, itu. Betul. Tadi Armageddon terus sama Gerrit. Wih, bad boy. Bad girl. Karina, bad girl. Cakep banget. Cantik banget. Sekarang mereka opening. Itu darah tadi. Iya, kayak ceprotan gitu. Cici Bang Bella itu kayak kali ini banget sih. Giselle cantik banget. Gayol. Aku kayak gini tadinya begini juga, yeah. Sorry banget. Wah. Cakep banget juga. Iya. Oh kayak wing. Armageddon. Wah. Tapi Armageddon. Iya. Iya begini. Shoot. Oh, weh, siapa itu yang berani? Siapa itu yang berani megang kepala Winter? Balas sayang. Gila. Eri. Anjir, balas. Kaget. Balas banget. Editingnya gila banget sih, iya, coy. CGI-nya. Gila. Nah ini sepatu ini konsepnya yang ada lope-lope begitu-begitu. Betul. Ini makeup-nya lucu. Get down. Itu Karina. Iya. Bukan enggak sih tadi? Oh, kirain Karina. Bukan sih. Mirip. Basah ya, Dek? Iya. Cantik banget, ding ding. Oh my god. Basically sebenarnya emang semuanya cantik banget sih. Itu siren enggak sih? Itu kayak siren. Iya, kayak siren ya. Oh, throw it back. Aku kiranya turn back. ya Allah, ini CGI-nya mahal banget. Iya. Gila. MV mahal. Iya. MV mahal. Memang. Oh, bagian ini pasti iya. Armageddon, get them. Tuh, gila. Kata Aespa, mau ditangkep dong sama dia. Mau ditangkep dong Aespa, jangan berani. Gue stres. Kita ulang lagi ya. Coba.
Nah ini sebenarnya lagunya emang agak sedikit dark daripada Supernova. Betul. Kalau Supernova tuh kan kayak, kayak Nova, kayak gitu. Tipe kalau yang lagu yang bukan ceria sih, apa yang nyebutnya? Lebih dark juga, lebih catchy, ceria juga, iya, ya, lebih catchy, catchy gitu kalau Supernova. Nah ini dark dan MV-nya mahal banget. Dan ini tuh tahu. Yang beneran konsep S4 tuh yang ini sih menurut aku. Oh, tapi iya, yang Supernova masih sih, iya, masih. Gimana sih kayak yang lebih bener-bener S4 banget gitu. Yang ini betul. Wow. Gila. Tadi kita udah bahas visual MV-nya gitu kan, terus kayak gila sih. Cakep banget, say. Kayak wah. Ini tuh editingnya mahal banget sih pasti. Maksudnya kayak stress. Kan, emang ada beberapa orang yang prefer kayak setnya original, no, bikin betul sendiri gitu. Tapi maksudnya ya zaman sekarang kan juga pasti ada bantuan CGI gitu-gitu, ya, dan betul ini tuh. Jadi kayak ini tetap bagus juga walaupun mahal sih. Ini MV-nya mahal Armageddon banget sih. Armageddon, Armageddon tuh. Hati lu semua. Tadi banyak beberapa part yang kayak gue mikir oh ini bakal viral sih. Iya, kayak dari yang part tadi yang Armageddon, ya, itu. Kayak kita bakal menunggu sih. Mungkin kalau lagu ini di first listen belum yang kayak nyantol banget, banget. Ya, tapi bukan berarti jelek ya guys, disclaimer nih. Tapi aku yakin karena dulu pas di drama juga awal-awal tuh kita reaksi juga kan. Tapi kayak okay, belum, gitu. Belum. Cuman okay doang, kayak belum yang kayak langsung nyangkut gitu. Iya. Ini pun juga sama sih. Pasti drama tuh. Sampai begini-begini. Nah, tuh. Kayak gitu. Nah, sama kita juga kayak gini sih. Dan kemarin tuh kan yang lalu kan enggak ada yang pre-single release kan. Jadi kita tinggal menunggu Aespa melawan Aespa di Aespa versus Aespa. Karena kan kemarin yang Supernova udah dapat first win. Congratulations. Tapi suka sih gue konsepnya, terus lagunya juga oke banget, oke banget, benar. Aespa tuh secara konsep maksudnya tuh dia beda gitu kan. Maksudnya dia virtual world gitu, benar. Dan bagus banget gitu. Jadi ya beda aja gitu. Emang bener udah kelihatan banget ciri khasnya tuh Aespa tuh kayak gini gitu kan. Maksudnya juga. Tapi aku tadi notice enggak terlalu banyak apa namanya? High note. Ada sih, tapi kayak ada. Bukan yang biasa yang Iya. Iya, enggak ada. Ya benar-benar. Kayak gitu. Ya enggak apa-apa sih. Tapi enggak apa-apa tetap. Bagus kok. Bagus banget. Aku suka. Aespa, congratulations. Congratulations. Semoga ini juga perfect all kill ya. Betul. Seperti Supernova nih, karena Supernova tuh sumpah bahkan di lingkungan teman-teman kita yang gak K-pop tuh tahu sama Nova Can't Stop yang bagian itu suka banget itu parah. Sangat-sangat ikutin guys, saingan kamu adalah Supernova. Ya benar banget, jadi Aespa buat Aespa, semangat. Congratulations buat comebacknya Aespa. Kayak mungkin segitu dulu dari kita, dari kau udah gak ada lagi. Udah. Ya mungkin ada teori-teori yang kalian mau kita tahu atau ini part beberapa kayak ada kakaknya tuh ini gitu. Iya, gini gitu. Kalian komen aja ya guys di menurut bawah. Kalian gimana dari lagunya, MV-nya, segala macam di comeback yang kali ini. Komen. Nah, mungkin itu segitu dulu dari kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa sebarkan ke seluruh persekutuan kalian. Main kalian. Betul. Okay, thank you semuanya. Dari kita, We bring Korea to you. Bye-bye.